Oke, kita lihat sampai mana dia. Segini ya. Ini sekitar 3 jari. Tiga udah mentok ya. Paksain lagi. Oke, relax. Nafas. Buang. Oke. Oke. Oke, sekarang kalau kita lihat ini jari udah bisa lebih ya. Dua jari pun hampir lebih. Sedikit lagi. Ini bekas patah atau apa namanya? Dislokasi sih. Dislokasi. Nah, terus pas udah sembuh ya, jadi nggak maksimal. Ini udah berapa lama? Oh, udah lama. 10 tahun lebih? Enggak lah. 2016 itu lah. 2017 udah 2016 gitu. Ini mau 5 tahun lah. 6 tahun. Sedikit lagi satu jari doang lagi. Sedikit aja nyampe. Rasanya dilatih sih. Terus otot-otot juga relaxkan lagi. Ini ya. Kita langsung bantu. Nah ini namanya normal ya. Mulai melurus ya. Ini gak melurus. Satu jari ya kayak situ nih. Sampai kena ya. Hah? Sampai kena gitu ya. Kalau kena nya udah normal. Jadi kalau patah orang dislokasi biasa memang lebih beda sih. Iya. Enggak bisa sempurna seperti orang biasa gitu ya. Tapi setidaknya dia sudah bisa garuk gini udah oke. Okay. Kalau kita kan bisa bukan gini. Kita bisa mati. Ini bisa, kita bisa. Tok aja ke kami. Hilang gantengnya langsung. Bengkel apa kemarin? Bisa kasih jatuh. Terus tadi benerin? Udah lama ya, benerin kayaknya kurang. Awalnya ke sinisean, terus kayaknya sinisenya kurang oke okay lah. Terus ke dokter, ke terapi gitu. Karena udah sembuh gini dia, terapinya balik ke sini. Itu, cuma gak maksimal. Okay.
dikit lagi. Pelan lah, nggak bisa langsung. Yeah. Perlu proses waktu. Ototnya pun nggak boleh dia ngejim kan, ototnya keras semua sudah. Minyak. Wah, berarti ngejim aja kok. Caranya. Ini besok kalau pegel-pegel wajar ya. Iya. Yeah. Nah, ototnya. Ini salah di dalam ini udah tegang ya. Ini gak bisa bikin yang bisa nyampe, ini salah dalam ini. Gimana? Satu. Sedikit lagi. Coba lurusin jarinya. Ini. Rasanya lebih ringan nih. Oke. Rasanya lebih ringan sih ya. Oke. Pastinya agak. Ini agak rajin sih dia sih, Mas Dio. Ini gue rasa. Ini agak sempurna. Agak aneh gitu rasanya. Kayaknya di sini, kenanya di sini. Ototnya uraknya udah kebiasaan pendek. Iya. Jadi pas dipaksain dia rasanya enggak enak. Jadi nanti dia iya itu sendiri. Ini latihannya juga ya. Ini aja. Terus. Tapi sih enggak kaku enggak apa-apa. Apa-apa. Yeah.
bagi siapa sih yang udah lari ya. Sunset-nya disini. Ini nih sunset-nya. Bro, coba kongong badannya bro. Jadi usaha gak bisa. Dan gini. Kunci aja. Nah, sampai ini di sini. Lari agak ke atas saya. Ini harus ke Malaysia ya, cari ke sini. Sakit lah, boleh seminggu. Bilang soalnya. Kalau sembuh nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau baru jatuh bisa. Bisa. Kalau ini udah lama. Kenapa ya? Kalau baru jatuh kan otot sendinya kan semua kan masih robek tuh. Iya. Balikinnya gampang, nggak ada yang lawan. Kalau udah lama otot sendinya udah sambung masa balik gitu. Iya. Udah salah gitu. Makanya kenapa kan kalau kesel paling lama 2 minggu harus cepet-cepet benerin. Kalau nggak susah. Masih penting kalau langsung hilang, kurang. Iya. Oke, malah. Relax. Ada pas, bom. Oke, ada pas, bom. Ini. Lagi. Bunyi ya. Relax, tarik nafas. Bom. Kalau gini, kau kan ya pergi terapi gitu ya. Iya, urut meses. Meses ya, itu jarang sih. Tapi tidak. Ini kayak dikit, kayak salak gitu. Mungkin bisa split ya, aku nggak bisa split. Udah terbiasa split. Relax, ada mas, buang, lagi, buang.
masa guys mau jadi rasa lepas loh iya kedua kalinya ada rasa gitu tuh oke sekarang keluar ini ya start itu sudah better relax. Iya. Oke, coba kita lihat lebih jauh ya. Enggak sih pak. Macam mana? Begini sedikit ya, apa ya? Tengah itu. Iya. 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 Oke, sekarang coba. Dari setengah tulang ya, kita ambil leher ya. Nah, itu udah sama. Ya, ini dengan ini. Mau yang ininya. Ini bengkok dikit. Sedikit aja sih. Nah, sini sedikitnya. Di ke kanan nggak? Iya, lari ke sini nggak? Nih dari sini ya bengkoknya. Nggak gitu parah sih. Bekas jatuh kemarin. Iya sih bekas jatuh kemarin. Terus. Ya. Terus. Ya. Terus. 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 Terus
satu ya. Sama bu. Sakit. Tapi kelihatan miring loh Cen, lekai tuang tengah. Enggak gini ya? Iya. Kalau aku tengok kayak miring gitu. Gini dia. Langsung merah. Kalau oke kan miringnya di bawah ya. Ini miringnya di atas ya. Lumayan lah.